سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد العلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتعجب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء، واستغنم الوقت واحضر في مجالس دائما معهم، واعلم بأن الرضا يختص من حضر. Gunakan kesempatan yang kamu miliki untuk dapat menimba ilmu, kebaikan, ketaatan, ibadah, adab, akhlak dari mereka. Dan selalulah hadir, jangan pernah absen dari majelis mereka, dari duduk dengan mereka. Wahdur daiman ma'ahum. Karena apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari anugerah, dari pemberian, dari keistimewaan keutamaan akan mengalir kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada orang-orang yang ada di majelisnya, kepada orang-orang yang dekat dengan mereka. Nah, itulah hebatnya Nabi Muhammad Al-Habasyi dalam salah satu hadisnya, ya, untuk memerintahkan kita apa? Berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang rajin istiqomah di dalam menjalankan kebaikan, ketaatan. Kenapa? Kenapa? Al-Bali mengatakan apa? Karena mereka mendapatkan pemberian yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mendapatkan pandangan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu di sini disebutkan, dijelaskan, wa'lam bi anna ar-ridha yakhtassu man hadara. Ketahuilah bahwa keridhaan khusus hanya kepada orang yang hadir. Lihat betapa tekunnya, betapa aktifnya para sahabat di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat itu tidak pernah absen lama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat orang kecanduan para sahabat ini. Baru pulang, duduk dengan anak dan istrinya, melakukan kebutuhan yang ada, sudah ditinggal kembali ke Nabi lagi. Jadi titik-titik Nabi, titik-titik Nabi. Gak pernah mereka itu lama di rumahnya, berjam-jam, apalagi berhari-hari tidak ketemu Nabi, gak pernah. Kesempatan sehingga mereka ketika pulang sebentar memenuhi kewajibannya, memenuhi kebutuhannya untuk keluarganya, sudah tersesat ditinggal Nabi lagi. Nabi gak pernah ditinggalkan. Ini benar-benar
menggunakan kesempatan terbaiknya. Mumpung ada Nabi, mumpung dekat dengan Nabi, sehingga mereka tidak menyanyikan. Ini orang yang mengerti, orang yang paham. Ada orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak paham, mereka itu tidak memperdulikan kesempatan yang terbaik yang mereka miliki, seakan-akan itu hal yang biasa. Ini umum. Nah, ini seperti siapa? Seperti para orang-orang yang terburas. Keberadaan Nabi Muhammad, mereka menganggapnya sesuatu hal yang biasa. Tapi para sahabat tidak. Para sahabat itu benar-benar menghargai keberadaan Nabi, sehingga mereka tidak akan pernah mau meninggalkan Nabi terlalu lama. Wahdul dan iman ma'ahu. Sehingga karena mereka selalu datang ke Nabi, tidak pernah lama meninggalkan Nabi, Nabi tahu mereka siapa yang datang, siapa yang pergi, siapa yang ada, siapa yang tidak ada, tahu Nabi. Kenapa? Memang sudah kebiasaan. Sekarang yang datang ditalin, sama yang tidak datang, walaupun tidak ada absen, tahu. Tahu, oh fulan datang, fulan gak datang, fulan ada, fulan gak ada, tahu. Beberapa pertemuan diketahui. Kenapa? Memang mereka-mereka itu orang yang benar-benar memanfaatkan keberadaan orang yang mereka muliakan, orang yang mereka istimewakan. Sehingga orang yang diistimewakan oleh mereka mengetahui kapan mereka datang, kapan mereka tidak datang, kapan mereka ada, kapan mereka tidak ada, tahu. Beda dengan orang yang sekedarnya, ya kadang datang, kadang tidak datang, tidak dikenal, tidak diketahui oleh orang tersebut. Sehingga orang tersebut biasa, dia datang, dia tidak datang, seperti tidak ada perbedaan. Tapi kalau orang yang sudah dekat, yang tidak pernah absen seperti para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tahu, pulang tidak ada. Sekali, dua kali, tiga kali ditanya sama Nabi, mana pulang? Beberapa pertemuan kok kelihatan, kemana? Kalau sekali Nabi mungkin memaklumi, dua kali Nabi, tiga kali tidak ada, ada sesuatu pasti yang terjadi. Tanya Nabi, mana? Kok gak kelihatan beberapa kali teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, diingatkan namanya. Nah ini kita renungi, kenapa Nabi kok bisa seperti itu kepada para sahabatnya? Kenapa? Itu tadi, karena para sahabatnya selalu aktif kepada Nabi, sehingga ketika mereka gak ada, Nabi pun tanya. Tanya pula, mana pula Nabi? Nabi pun memberikan alasannya, gak semestinya fulan ini gak ada, gak mungkin fulan ini yatakhawaf anni, tidak ikut denganku, gak mungkin absen darimu, gak mungkin. Kenapa? Melihat bagaimana kesehariannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika gak ada, Nabi pun mengatakan dalam makalah, gak masuk akal fulan ini gak ikut denganku atau jauh dariku, gak mungkin. Sampai Nabi menyatakan seperti itu. Bahkan Nabi terkadang mengatakan kepada yang lain, kun Aba Khaisama, jadilah kalian seperti Aba Khaisama. Ini menceritakan tentang ada orang, beberapa orang datang terlambat mau berperang.
hari. Semuanya sudah siap, semuanya sudah datang. Ini tidak datang-datang. Tapi terlambat. Nabi tanya, "Makhallah fakum anni." Apa yang membuat kalian absen dari ibu? Yang membuat kalian absen ini apa? Ada yang membuat kalian terlambat ini apa? Ada yang wanita, "Maka khalafna anka ya Rasulullah, kami tidak absen dari ibu ya Rasulullah. Demi Allah kami tidak absen. Akan tetapi luka-luka yang ada pada jasadku yang membuat aku terlambat. Bahkan saudaraku lebih parah lukanya dari aku, sehingga terkadang ia tidak mampu berjalan. Aku gendong, aku taruh dia berjalan pelan-pelan, sedangkan aku lebih ringan lukanya dari dia. Sehingga kami malam ini baru sampai di hadapanmu ya Rasulullah." Nabi menganggap dia, mereka ini terlambat. Ada apa kalian terlambat? Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena Nabi mengetahui bahwa mereka-mereka ini tidak pernah absen, tidak pernah menjauh dari majelisnya Nabi atau dari Nabi SAW. Ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak semestinya, tidak sewajarnya, atau tidak masuk di dalam akalnya, sehingga ada pertanyaan. Yang sering datang ikut roham dan pagi aktif gak datang, gak datang bertanya dari kita, kenapa? Ada apa? Kalau yang memang gak pernah datang, moro-moro datang, kemudian gak datang lagi, gak mungkin ada pertanyaan dari kita, ada apa kita tanya? Memang kebiasaannya dia tidak ada. Sesekali dia ada, apa yang perlu kita tanya? Tapi yang setiap hari ada, kemudian kok tidak ada, itu perlu ada pertanyaan, kenapa, ada apa ini? Kalau sekali mungkin kita berdekat, dua kali, kita berdekat, tiga kali, pasti kita tanya. Wow, tidak akan tanya lagi lagi. Sakit kan? Repot kan? Ada pertanyaan, kenapa? Karena sering, nah ini sahabat ditanya sama Nabi karena mereka tidak pernah lepas kesehariannya dari Nabi SAW. Lalu ketika mereka tidak ada, Nabi tanya, apa yang membuat kalian terlambat? Kami sudah sini, sudah siap, kalian belum datang, baru datang sekarang. Kasih alasan, ya Rasulullah, kami tidak menjauh darimu, kami tidak absen darimu, tapi kami tidak datang ke sini, kami datang terlambat ke sini, kasih tahu ada luka. Aku dan saudaraku, saudaraku lebih parah dari ibu. Kalau aku ringan, tapi aku dampingi saudaraku ini. Saudaraku ini lukanya lebih parah. Kadang dia nggak mampu berjalan, aku gendong. Kalau dia mampu, kita berjalan, itu pun gak bisa cepat kalau Rasulullah pelan-pelan, sampai baru ini sampai kita. Dalam keadaan lupa, mereka tidak meninggalkan Nabi. Alias dalam keadaan sakit, mereka tidak mau menjauh dari Nabi. Tetap mereka datang, walaupun dalam keadaan seperti ini. Bayangkan, saudaranya ini gak mampu apa-apa. Jalan kadang sudah gak mampu, butuh digendong. Kalau sudah agak enakan, turun jalan dia pelan-pelan. Lihat itu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin mendapatkan kesempatan yang terbaik berada dengan Nabi dan hadir bersama Nabi. Nah, bahkan Nabi terkadang tidak masuk ke tempat tahajudnya atau tempat istirahatnya kecuali setelah mengatakan kepada orang-orang yang menjaga atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kalau datang fulan dan fulan, atau kalau datang fulan dan fulan, sudah masuk. Nah, ini Nabi tidak mengatakan seperti itu karena Nabi mengetahui mereka
tidak mungkin tidak datang, pasti datang. Tapi tidak datang bersama-sama, mungkin karena ada sesuatu. Sehingga Nabi pun ketika mau masuk istirahat di tempat kemahnya beristirahatan, Nabi sudah memesan kalau mereka berdua datang, suruh masuk. Sampai seperti itu Nabi. Kenapa? Nabi yakin bahwa mereka tidak mungkin tidak datang, pasti datang. Sudah, subhanallah, datang mereka. Ketika mereka datang, diperintahkan untuk masuk. Perintahkan untuk masuk. Ditanya oleh Rasulullah mereka berdua, apa yang terjadi, kenapa, dan sebagainya, sehingga mereka menyampaikan apa yang terjadi dan lain sebagainya. Ya. Nabi yakin dengan mereka pasti akan datang karena Nabi mengetahui bahwa mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu yang mereka miliki untuk dapat terus datang duduk hadir bersama. Nah, itulah para sahabat. Mereka selalu berlomba untuk dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak jarang para sahabat mengatakan, oh aku bersama Nabi waktu itu peperangan ini, oh aku bersama Nabi waktu melakukan ini, oh aku dengan Nabi saat itu, nggak sedih jarang. Mereka merasa bangga ketika menghadiri sesuatu atau melakukan sesuatu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mereka kadang-kadang seperti itu. Oh, aku waktu itu sama Nabi kesini melakukan ini melakukan itu. Oh, satu orang. Yang satunya juga gitu. Oh, sama. Aku waktu itu sama Nabi kesana. Oh, kita mendapatkan ini mendapatkan itu. Bangga mereka, senang mereka. Kenapa? Gak lepas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka mengatakan, tidak ada sudah kebahagiaan melebihi dengan apa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun ya, dunia dan seisinya. Karena apa? Perbuatan yang mereka lakukan itu menyenangkan hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang wasdalimi warta wahdur daiman ma'ahum wa'lam bi'anna ridha yakhtassu man hadara. Sayyidina Umar itu menampakkan kepada sahabat lain betapa pentingnya persahabatan. Sayyidina Umar menampakkan betapa pentingnya persahabatan kepada para sahabat. Ketika disebutkan di hadapan Sayyidina Umar keutamaannya bila dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, ini karena ada beberapa sahabat pun mengatakan Sayyidina Umar lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar, ditunjukkan keistimewaannya Sayyidina Umar di hadapan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada mereka, Sayyidina Umar yang ngomong ini, Sayyidina Umar diunggulkan. Sayyidina Umar diunggulkan jadi Sayyidina Abu Bakar dengan beberapa hal. Dengan beberapa hal Sayyidina Umar diunggulkan oleh para sahabat yang lain. Lalu Sayyidina Umar menegur mereka dengan mengatakan, Lailatun min Abi Bakar khairun min Umar wa Ali Umar. Semalam dari Sayyidina Abu Bakar itu jauh lebih baik daripada Umar dan keluarganya. Semalam dari Sayyidina Abu Bakar itu lebih baik daripada Umar dan keluarganya. Apa semalam yang lebih baik? Sayyidina Umar mengisyaratkan ketika berada di gua Thawr antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar dengan mengatakan, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana. Fa nasallahu ala sahbati siddiq li habibi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar dalilnya kenapa kok lebih baik
karena Allah sendiri yang menaskan persahabatan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar lewat ayat Al-Qur'an. Intuma fil ard id yaqulu li sahibihi. Ketika keduanya di gua berkata siapa? Rasulullah. Li sahibihi, kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Abu Bakar. Allah yang menaskan. Allah yang mengucapkan. Allah yang memfirmankan bahwasannya Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi. Ityakul li sahibihi. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, jangan kamu takut, bahwasanya Allah bersama kami, bersama kita. Nah, karena itu kata Sayyidina Umar, satu malam dari Sayyidina Abu Bakar itu jauh lebih afdol, jauh lebih baik daripada Umar dan keluarganya. Sayyidina Umar menunjukkan kepada para sahabat, kalau hanya sekedar tidak dekat dengan Nabi, yang taruhannya nyawa seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika di malam itu, mungkin bisa mengungguli, tapi ini tidak mungkin. Sudah melebihi Sayyidina Abu Bakar, tidak mungkin. Ini sangat istimewa. Wa antum ta'lamun aidan anna alladhina takhallafu bi udrin an badrin kanu hadirina bi arwahihim fala sama an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahum hatta min al-ghanimah wa kana ahadun idha akhadha al-ghanimah qala wa ajri ya rasulullah la la wa ajru wa wal ghail inna ma ana ghasib wallahu mu'ti yu'ti wa qasama al-ghanimah fa talabu qismahu min al-ajr فَكَانَ يَتِيكُ لِوَيْكُ لِوَحِمِنُ مُهَدِمَةَ وَسَمَّ وَعَقَوْا مِتَمَا عَلَى مِنْ أَلِي بَدَرُ. Kalian juga mengetahui ya teman-teman, mereka ada orang yang beberapa tidak hadir dalam peperangan Badar dengan jasadnya. Dengan jasadnya mereka tidak datang, tidak ikut, tapi arwahnya ikut. Niatnya, keinginannya ingin ikut perang, tapi karena ada udzur yang membuat mereka tidak bisa ikut serta dengan jasadnya, sehingga pakai inginannya saja. Ingin. Tapi mereka pun tidak dilupakan oleh Nabi, sehingga mereka mendapatkan bagian daripada rampasan perang. Jasadnya tidak ikut. Jasadnya tidak ikut. Hanya keinginan dan niatnya yang kuat ingin ikut, tapi karena udzur mereka tidak ikut, tapi mereka mendapatkan bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Karena mereka itu sangat benar-benar menggunakan waktu dan kesempatannya dengan sebaik mungkin, sehingga ketika mereka tidak hadir, Nabi mengetahui ketidakhadiran mereka itu pasti karena sesuatu udzur yang sangat mencegah mereka untuk datang. Kalau udzur-udzur ringan mungkin tidak ini, pasti udzurnya sangat berat yang mencegah mereka sih untuk datang. Tapi kalau tidak ada udzur yang berat, tidak mungkin. Tidak mungkin mereka. Makanya ketika mereka meminta bagian, dikasih sama Nabi. Tidak sih. Karena mereka ini nggak mungkin tidak datang kecuali karena ada imbalan. Kalau bahasa itu masalah yang besar, masalah yang sangat besar. Kalau masalah kecil mungkin mereka tetap datang, atau masalah yang besar mungkin mereka tetap datang, tapi kalau sangat besar mungkin tidak. Sehingga ketika mereka minta dikasih kami, karena kami tahu ya, bagaimana mereka. Wanturkan pada ketara tadi netakal lakukan hukum di kosong di tabu. Bagai fawar amarat bin kamsuna lain lah kangkana syadidah usoba alaihim. Lahat kita limu, lahat yang tapi tidakhim. Yang sunnah di syawari wa fil masajid wa fil buyut wa la yajiduna man yukalim hatta ahlahum. Gala ta'ala wa ala talatatil wa ala talatatil ladina khudifu hatta idha dhaqat alaihim al-ardu ma rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhanu ala marja' min Allah illa ilaihim ma taba alim yatubu inna Allah wa tawwabu rahim thumma nushir bi taubatillah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada juga tiga orang
tiga orang ini dihukum oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dihukum disiksa, tidak, bukan dihukum karena melakukan kejelekan, tidak, tapi dihukum agar tidak mengulangi dan juga memberikan pelajaran kepada yang lain agar dapat menghargai. Kadang hukuman itu bukan karena kebencian, karena kesayangan. Makanya katanya di situ bukan adab, tapi adab, memberikan pelajaran kepada tiga sahabat yang tidak hadir di dalam peperangan Tabuk. Ini memberikan pelajaran kepada tiga orang sahabat yang tidak ikut di dalam peperangan Tabuk. Diberi pelajaran apa? 50 malam. Mereka merasakan hidup seperti tidak berkeluarga, tidak memiliki apapun. 50 malam hidup seperti tidak punya keluarga. Kenapa? Karena tidak ada satupun anggota keluarganya yang ngajak ngomong. Bukan hanya keluarga, tetangganya, teman-temannya, sama sekali nggak ada yang ngajak ngomong. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan 50 malam. Jadi sahabat itu bukan sahabat yang jarang ikut, yang selalu ikut. Bukan yang apa-apa ikut, yang selalu ikut. Tapi saat itu karena meninggalkan peperangan Tabuk, sehingga mereka diberi pelajaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak mengulangi. Karena apa? Nabi menyayangkan ketidakhadiran mereka. Nabi menyayangkan, sehingga Nabi perlu mengisi pelajaran dan mengingatkan kepada yang lain, jangan sampai kalian melakukan hal yang sama. Ini aku lakukan karena aku sangat sayang kepada mereka, karena mereka memiliki kehilangan keistimewaan keutamaan yang sangat luar biasa yang semestinya mereka dapatkan. Bukan karena 50 malam tidak diajak ngomong sama Nabi, tidak diajak ngomong dengan sahabat yang lain dan keluarganya. Satu malam aja mereka gak betah, gak ketemu Nabi, gak ngobrol dengan Nabi. Ini 50 malam kepasang, gak ada yang ngajak ngomong. Di masjid gak ada yang ngajak ngomong. Di jalan gak ada yang menyapa. Di rumah gak ada yang ngomong. Sampai alasan mereka tidak ikut di dalam peperangan Tabuk itu diterima, alias taubatnya oleh Allah diterima, maka barulah Nabi mengajak ngomong. Nah, ibaratnya waktu ngasih pelajaran sudah habis, ngajak ngomong. Ini sehingga diceritakan oleh Allah. Walak tarahadzilladzina khurrifu hatta idza dharabat al-imra'u bima rahabat wa dharabat al-anfusuhum. Ini kepada tiga orang yang tidak ikut dalam peperangan. Sehingga bumi dirasa sempit, bumi yang luas dirasa sempit oleh mereka. Diri mereka seperti tidak bernyawa. Bahkan mereka mengatakan tidak ada penyelamat dari Allah kecuali kepada Allah. Semata ba'alihim liat tubuh, dan mereka dianjurkan untuk bertobat, sehingga mereka bertobat. Diterima kabar dari Allah. Ketika dapat kabar gembira bahwa taubatnya diterima, barulah mereka seperti hari raya. Seperti hari raya, disapa Nabi, diajak ngomong Nabi, atau diajak ngomong keluarganya, atau selalu seperti hari raya. Ini melebihi masuk penjara ya. Masuk penjara si datang keluarganya masih ngajak ngomong, atau teman-teman di penjaranya si ngomong ini enggak, tidak ada satupun yang ngajak ngomong. Bertiga ini tuh bingung, kebingungan mereka di rumahnya nggak ada yang ngomong, di jalan nggak ada yang ngomong, di masjid nggak ada yang ngomong. Bukan berarti mereka lari jauh-jauh, enggak, tetap datang masjid, tetap hadir, tapi mereka seperti orang yang diasingkan. Kenapa? Nabi ingin memberikan pelajaran kepada dia dan kepada mereka, dan ingin memperingatkan yang lain agar tidak melakukan perbuatan seperti
Kadang seperti itu nih perlu dilakukan, tapi hanya orang-orang yang cerdas yang kemudian merasa perbuatan seperti itu membuat mereka, mensupport mereka untuk meningkatkan kebaikan. Hanya orang-orang yang cerdas, tapi orang yang tidak cerdas menganggap dimusuhi, akhirnya sudah terkomunikasi, ini keliru. Mestinya ketika dilakukan oleh gurunya atau oleh orang tuanya kepada anaknya, kepada muridnya seperti itu, koreksi dirinya. Bukan menyalahkan orang tuanya atau menyalahkan gurunya, koreksi dirinya, kenapa ini? Ada apa dari itu? Lihat! Kalau sekarang tidak ada, karena ketidakcerdasannya dia menyalahkan akhirnya gurunya atau menyalahkan orang tuanya, ini kesalahan dia karena dia tidak mikir. Cuma mikir, ada kesalahan yang ada dalam diri kita sebagaimana para sahabat tadi itu. Mereka diajarkan apa, diberi pelajaran, tapi mereka tahu karena mereka memiliki kesalahan, tidak menyalahkan Nabi, bahkan tidak menyalahkan keluarganya, sehingga mereka terus berusaha bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah. Mayawadhanu alla malja'a minallah illa ilaih. Sehingga mereka terus beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Baru setelah 50 malam diterima taubatnya sama Allah, diterima alasannya sama Allah, udhurnya. Nah, jadi diterima oleh Allah udhurnya, Nabi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengajak ngomong mereka kalau Allah sudah menerima. Nah, pelajaran seperti itu harus kita lakukan. Ketika kita memiliki guru, ketika kita memiliki orang tua, memperlakukan kita seperti itu, dan ini lebih bahaya daripada di penjara, lebih menyakitkan daripada berada di dalam penjara. Nah, kita harus seleksi. Oh iya, orang tua saya dulu gini, tahun saya gini, orang tua saya memperkenalkan ini, saya seperti ini. Seleksi. Jangan kemudian merasa tak lopos, pakai poncoku, karena kontrolnya masih ngomong sama dia, oh jangan seperti itu. Percuma ya. Kalau kita menguatkan diri kita dengan teman, tapi menguatkan diri kita dengan orang tua, kalau itu amin. Karena mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjauhkan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjauhkan kita dari guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita selalu bisa mendapatkan ilmunya guru-guru kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan dari mereka manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.